Sausnya mana sih? Halo Bitan. Bitan lagi ngapain sih bengong-bengong liatin langit-langit gitu? Ya nungguin Lause. Kan tadi Bitan udah bilang di telepon kalau Bitan lagi enggak bisa tidur siang nih Lause. Wah, tumben nih Bitan hari ini enggak bisa tidur siang. Biasanya kalau Bitan udah tidur susah banget dibangunin. Iya nih, Lause enggak tahu nih kenapa Bitan enggak bisa tidur. Lause bantuin Bitan. Bantuin apa? Biar bisa tertidur tuh gimana caranya? Gimana ya? Teman-teman di rumah pernah mengalami hal yang sama tidak? Iya teman-teman. Gimana kalau coba tolong kasih tips agar bisa tidur nyenyak. Wah, dan ide bagus. Bisa komen ya di kolom komentar YouTube channel Bitan Mihao. Nah, sambil nunggu teman-teman komen nih, bagaimana kita juga membahas tentang hal-hal yang bisa membuat kita tidur nyenyak. Dan sekalian belajar bahasa Mandarinnya tau. Benar sekali. Ayo kalau kita begitu, mulai ya. Bitan Mihao. Bitan Mihao. Bitan Mihao. Bitan Mihao. Bitan Mihao. Dalam Sutra Buddha ada sebuah kisah berikut. Bitan lagi ngapain sih? Bitan tunggu dulu. Bitan lagi ngapain sih? Mondar-mandir terus. Bitannya lagi olahraga, Lause. Olahraga? Iya, olahraga itu bisa membuat tidur nyenyak, ya kan? Iya sih. Terus kan lagi nggak boleh keluar rumah. Jadi Bitan olahraganya jalan-jalan di dalam rumah aja. Benar juga. Ya kan? Nah, ya udah, Bitan mau lanjut lagi ya. Tapi tunggu sebentar. Bitan rencananya mau jalan berapa lama di sini? Tadi Bitan jalan udah 5 menit. Ya, 5 menit lagi deh. Hah? 10 menit? Cuma 10 menit? Minimal itu 30 menit loh, Bitan. Dan harus dilakukan secara rutin, setiap hari. Gitu ya, Lause. Ya sudah, nanti dilanjutin lagi ya. Nah, sekarang Lause mau ajarin Bitan bahasa Mandarin dari olahraga, mau tidak? Olahraga? Apa itu? Yuntong. Yuntong? Tui. Olahraga. Yuntong. Olahraga. Yuntong. Olahraga. Yuntong. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Olahraga. Yuntong. Olahraga. Yuntong. Olahraga. Yuntong. Olahraga. Yuntong. Olahraga. Yuntong. Wah, teman-teman di rumah, haopang. Kita ulangi sekali lagi ya bersama-sama. Ayo! Olahraga, yuntong. 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 Dodo, Lause mau kembalikan buku yang Lause pinjam. Bangku dua ikat. Bangku? Merah, pakai jamur. Dodo, lagi ngapain sih?
Ini Loza, mau masakin Bitan. Tadi Bitan telepon, katanya beberapa hari ini dia nggak bisa tidur, ya? Wah, Dodo perhatian sekali sama Bitan. Oh iya dong, kalau nggak bisa tidur nanti kasihan Bitan, bisa kurus deh dia. Tapi kenapa kangkung bisa bikin tidur nyenyak ya, Loza? Kalau dari yang Loza baca sih, kangkung itu mengandung zat yang namanya zat sedatif. Zat sedatif? Tuh, apa itu? Oh, zat yang dapat membuat ngantuk sama menenangkan pikiran. Jadi kalau kangkung itu sebaiknya baik dimakan di malam hari. Oh, wah pas nih. Abis ini Dodo ke pasar terus masakin buat Bitan. Oke, sebelum masak, Dodo mau tahu tidak bahasa Mandarin dari kangkung? Oh, apa itu? Kong xin cai. Kong xin cai. Lagi ya Dodo, kong xin cai. Kong xin cai. 对. Kangkung, kong xin cai. Kangkung, kong xin cai. Kangkung, kong xin cai. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Kangkung, kong xin cai. 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 Nah, teman-teman di rumah sudah benar pengucapannya. Ya. Kita ulangi sekali lagi ya bersama-sama. Ayo. Kangkung, kong xin cai. 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 Bitan, Bitan lagi ngapain sih? Bitan, malah kentut dong. Bitan, Bitan lagi ngapain sih malah kentut? Ada apa sih, Lausa? Bitan lagi ngapain? Bitan tuh lagi meditasi, Lausa. Ya, tapi kok malah kentut sih? Loh, Lausa tadi denger ya? Iya dong. Cepuci. Memangnya Bitan bisa meditasi? Tadi tuh Bitan lagi nyobain, tapi Lause datang. Maaf ya Bitan. Nih, Lause kasih tips ya, kalau mau bermeditasi itu Bitan harus konsentrasi pada pernafasan. Konsentrasi terus Bitan, pada pernafasan. Nah, terus satu lagi nih, Bitan harus mengosongkan pikiranmu. Dia tuh Lause. Bitan tuh kepikiran terus makanan. Aduh, jadinya susah. Bitan. Makanan aja terus yang dipikirin. Nah, nanti malam ya, baru meditasi lagi coba latihan. Ayo. Nanti malam ya. Nah, sekarang langsung mau mengajarkan Bitan bahasa Mandarin dari meditasi. Meditasi? Apa itu? Bahasa Mandarin dari meditasi itu adalah jingzuo. Jingzuo? Meditasi, jingzuo. Meditasi, jingzuo. Meditasi, jingzuo. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Meditasi, jingzuo. Meditasi, jingzuo. Meditasi, jingzuo. Meditasi, jingzuo. Meditasi, jingzuo. Wah, teman-teman di rumah hao pang ya. Kita ulangi sekali lagi ya bersama-sama. Ayo, meditasi, jingzuo. Meditasi, jingzuo. Meditasi, jingzuo. Meditasi, jingzuo. Meditasi, jingzuo.
Meditasi, jingzuo. Meditasi, jingzuo. Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Olahraga, yuntong. Kangkung, kong xin cai. Ayo, temukan lagi pasangannya. Meditasi, jing zuo. Yeay, berhasil. Olahraga, yun tong. Kangkung, kong xin cai. Meditasi, jingzuo. Nah, yang ini jawabannya salah nih. Ini harusnya D, kekuatan otot. Bitan, Bitan kentut ya? Kok bau sih? Maaf ya, Sim. Sebentar ya. Bitan, Bitan mau kemana? Ke toilet? Bukan. Kok harum sih? Ya kan baunya udah hilang kan nih. Bitan memangnya pakai parfum atau semprot sesuatu? Bukan. Kok harum banget sih? Bitan tuh barusan nyalain diffuser atau aromaterapi loh sih. Aromaterapi. Aromaterapi juga bisa membuat tidur nyenyak kan? Iya, kata mama kalau pakai yang aroma lavender bisa bikin tidur nyenyak. Sekalian mengusir nyamuk. Iya. Wah, Lause jadi pengen beli nih. Cari di toko online aja Lause, banyak. Oke. Tapi kasih tahu dulu dong bahasa Mandarin dari aromaterapi. Oke, tentu boleh. Nah, bahasa Mandarin dari aromaterapi itu xiangxun. 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 Tuh, xun. Aromaterapi. Xiangxun. Aromaterapi. Xiangxun. Aromaterapi. Xiangxun. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Aromaterapi. Xiangxun. Aromaterapi. Xiangxun. Aromaterapi. Xiangxun. Aromaterapi. Xiangxun. Aromaterapi. Xiangxun. Wah, teman-teman di rumah Haopang ya. Kita mau sekali lagi ya bersama-sama. Ayo. Aromaterapi. Xiangxun. Aromaterapi. Xiangxun. Aromaterapi. Xiangxun. Aromaterapi. Xiangxun. Aromaterapi, xiangxun. Aromaterapi, xiangxun. Aromaterapi, xiangxun. Halo, Kes. Selamat malam. Malam, Lause. Lause, ada apa malam-malam kesini? Lause mau mengembalikan buku Bitan nih. Tadi bukunya ini tidak sengaja terbawa oleh Lause. Terima kasih, Lause ya. Kakek baru mandi? Iya, biar tidur kakeknya nyenyak. Begitu. Kalau begitu harus kasih tahu Bitan nih. Bitan juga tidurnya nyenyak. Jangan sampai Bitan tahu, Lause. Kok jangan? Bitan tuh kalau mandi lama banget. Main air dulu, berendam dulu. Bisa-bisa masuk angin tuh Bitan. Jangan bilang-bilang Bitan ya. Iya, oke. Tapi kalau bahasa Mandarinnya mandi, boleh dong ya diingatkan kembali ke Bitan dan teman-teman di rumah. Tentu boleh. Mandi itu seingat kakek bahasa Mandarinnya si cao. Wah, kakek Haopang, benar sekali. Bahasa Mandarin dari mandi adalah si cao. Mandi, si cao. Mandi, si cao. Mandi, si cao.
Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Mandi, si cao. 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 Nah, sudah benar pengucapannya. Yeah. Kita ulangi sekali lagi ya bersama-sama. Ayo. Mandi, si cao. 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 Sudah malam nih, Pang-Pang. Kamu bobo ya? Aku nyanyiin ya. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit dodo. Kok digigit dodo? Harusnya kan digigit nyamuk. Kalau bilangnya digigit nyamuk, nanti Pang-Pang gak mau bobo dia. Kalau nyanyinya digigit dodo, langsung tidur dia. Digigit dodo. Aduh, Bitan ada-ada aja nih. Mungkin ya, bukan karena bobo. Kata-katanya Bitan. Karena suara Bitan yang merdu, jadi membuat si Pang-Pang jadi tertidur nyenyak. Oh iya, kalau lagu atau musik juga bisa membuat tidur nyenyak ya? Iya dong, asal musiknya itu yang menenangkan ya, jangan yang berisik, nanti malah gak tidur, jadi bersemangat. Oh, seperti lagu Nina Bobo yang mendayu-dayu ya lo saya. Pantes aja dijadikan lagu favorit untuk menidurkan anak ya? Benar sekali. Bitan, mau lo senyanyiin tidak? Oh, mau dong. Tapi setelah kita belajar bahasa Mandarin dari musik ya. Oh iya, apa-apa nih sih? Musik bahasa Mandarinnya itu inyue. 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 Nah, benar. Musik inyue. Musik inyue. Musik inyue. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Musik inyue. Musik inyue. Musik inyue. Musik inyue. Musik inyue. Wah, teman-teman di rumah haopang ya. Kita ulangi sekali lagi ya bersama-sama. Musik inyue. Musik inyue. Musik inyue. Musik inyue. Musik, 音乐. Musik, 音乐. Musik, 音乐. Aromaterapi, xiangxun. Yeay, apeng. Mandi, si cao. Ayo, temukan lagi pasangannya. Musik, inyue. Yeay, berhasil. Aromaterapi Xiangxun. Mandi, si cao. Musik, inyue. Olahraga, untung. Kangkung,
Hey! Meditasi. Cincu. Olahraga. Kangkung. Meditasi. Yuntong. Kong xin cai. Jingzuo. Aromaterapi. Xiang xun. Mandi. Xi jiao. Aromaterapi, mandi, musik, xiang xun, xi zao, yin yue. Wow, hari ini Bican belajar banyak kosakata baru bahasa Mandarin tentang tidur nyenyak. Makasih ya Losi ya. Dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Bukan sih Bitan, Losi juga senang sekali bisa mengajarkan bahasa Mandarin bersama Bitan dan juga teman-teman di rumah. Nah, tadi kita sudah belajar kosakata olahraga. Yuntong. Nah, kangkung, kong xin cai. Lalu ada meditasi. Cincu. Tuh, lalu ada aromaterapi, xiang xun. Dan mandi, xi jiao. Dan yang terakhir adalah musik, yin yue. Teman-teman jangan lupa ya hafalkan kembali kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. Betul sekali. Nah, yang tidak menonton episode hari ini bisa di YouTube channel Bitan. Yeay, di bawah ini. Nah, Bitan ni hao. Dan jangan lupa ya follow akun Instagram Bitan. @nihaobitan. Jangan lupa di follow. Nah, teman-teman di rumah, jangan lupa ya tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, cuy. Protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi bepergian. Wah, Bitan halpan. Sampai hafal itu. Nah, teman-teman di rumah, sebelum berpamitan, Laos dan Bitan akan menyanyikan lagu Are you sleeping? Are you sleeping? Dalam bahasa Mandarin. Benar sekali. Teman-teman yang bisa nyanyi ikutan ya. Okay. Musik. 你在睡觉吗? 你在睡觉吗? 小哥哥, 小哥哥, 闹钟已经响了, 闹钟已经响了, 叮铃铃, 叮铃铃. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 你在睡觉吗? 你在睡觉吗? 小哥哥, 小哥哥, 闹钟已经响了, 闹钟已经响了, 叮铃铃, 叮铃铃. Sampai jumpa lagi teman-teman.